Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Bedisia for you. Halo kalian semua para ones, kita bertemu kembali pada hari ini. Hari ini spesial karena gua akan menyaksikan sedikit sneak peek atau highlight medley dari mini album pertamanya Nayan. Dia adalah member Twice pertama yang akan solo dengan first mini album. So, gua pengen tahu kira-kira di sini ada berapa banyak lagu dan juga seperti apakah nanti warna lagunya. So, ini bakal menarik sih ya. So, untuk kalian semua para ones yang mau menonton mereka, klik di sini. Oh, cek di bawah karena gua taruh persekutuan mereka situ, guys. Di samping gua sudah ada sneak peek dari albumnya ini. So, ones kalian siap in 3 2 One. Nayan, silakan buat gua terpukau and let's go. Oke. Okay. Cute. Lagu pertama. Oke, okay. Ini title tracknya yang bakal kita lihat nanti tanggal 24 atau 26, gua lupa. Asik. Oh, lagunya. Oh. Beat yang menarik. Asik. Oh, kalau nggak salah ini yang duet dengan Felix ya, ya nggak sih? Felix Stray Kids. Iya ya, vokalnya Felix. Wah, ini bakal keren sih. Gua harap pun ada MV-nya ya. Gua harap ini ada MV-nya. Biar gua melihat Nayan dengan Felix one frame gitu. Pasti bakal keren ya. Asik, itu keren. Yang ketiga. Oh, ini duet siapa? Karena gue gak bisa baca Hangul guys. Jadi komen di bawah. Ini lagu yang ketiga. Dia duet dengan siapa nih? Wah, sejauh ini lagunya enak-enak loh. Beneran, lagunya mantap-mantap nih. Lagunya menarik semua. Candy Floss, udah 4 lagu. Gua pengen tahu apakah ada lagu ballad, karena biasanya album itu kayak nggak lengkap kalau nggak ada lagu balladnya, guys. Ah, ini kali ya? Oh, nggak juga. Gua tunggu ini, apakah ada lagu ballad nggak nih? Oke, okay, di sini visualnya Nayan mantap banget sih. Kayak visualnya kayak keluar banget gak sih? Oh, Happy Birthday to You. Oke. Okay. Judul yang menarik. Lagunya unik-unik dan cukup upbeat jauh ini ya. Oh, gila bro, lihat visualnya bro. Asik. Ini mini album tapi lagunya lumayan banyak loh guys, 7 lagu loh. Itu lumayan banyak sih. Oke, wah itu dia, 7 lagu guys. Tanggal 24 nanti, jangan lupa. So itu dia, gue udah mengintip sedikit ke dalam mini albumnya Nayan nanti. Ini kayak tipe album yang bakal bright dan juga temanya cukup cerah karena lagunya dominan upbeat-upbeat gitu. So ini pasti bakal menarik dan juga bakal jadi album yang luar biasa karena sekali lagi Nayan adalah member Twice pertama yang going official solo. So ini pasti bakal menarik sih guys. Untuk kalian semua para ones, silakan subscribe karena gue akan bisa datang Twice-nya. Kemana mereka? Nanti gue coba tulis semua, oke? Okay? So guys, thank you dan see you the reaction Twice yang berikutnya. Bye-bye.